kok bosen ya Willy gini-gini terus ya. Gak bisa panjang. Dasar sih udah bisa, tapi gak bisa panjang. Apa aku ke rumahnya mas yang kemarin itu ya? Siapa sih namanya? Hamin, Hamim atau siapa sih? Tapi di mana rumahnya ya? Apa aku ke tempat yang kemarin aja ya? Terus tanya orang. Oh iya deh, kesana aja. Mas, ya mas. Mau tanya yang rumahnya mas Hamim, Hamim itu loh mas. Hamim siapa itu mas? Hamim yang suka ngangkat-ngangkat sepeda itu loh mas. Oh, Haimin. Iya ta, namanya Haimin. Haimin mas, bukan Hamim. Oh iya, maaf lupa mas. Iya, kenapa mas? Rumahnya di mana mas? Oh, sampean di situ ada toko nanti. Di situ rumahnya oke mas. Toko ya. Kanan jalan atau kiri jalan? Kiri jalan mas. Oh siap. Iya mas, terima kasih mas ya. Mas. Lah ini mas. Lu, Kripo, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana belajar Willy-nya? Wih, mantap mas. Loh. Tapi itu loh mas, saya kalau Willy itu keluar itu langsung apa? Gak bisa panjang gak masnya itu. Oh tapi dasar udah bisa? Iya bisa, yang kemarin itu kan bisa. Yang kemarin itu bisa itu. Tapi gak bisa pop panjang gitu loh, gak semuanya pop panjang gitu. Iya tapi sepedaku masih rusak. Ini kenapa mas? Ini shocknya rusak, shock tengah. Kalau misal aku pakai sepedamu nanti. Oh silahkan, gak apa-apa mas. Oh iya, taruh rumahku dari mana? Itu mas, tadi kan ada orang angkat-angkat genteng itu ya. Terus aku diarahin ke sini. Jadi ketemu masnya. Oh iya, syukur tahu rumahku ya. Apa? Nanti aku pinjam sepeda sama helm enggak apa? Oke, siap. Losdol, Mas. Mantap. Sepeda tak masukin dulu ya? Oh, iya, tak bantuin. Udah enggak apa, enggak apa. Oh, apa, Mas? Santuy. Ini, Mas, masukin, Mas. Iya, ini apa? Sepedanya dulu. Wah, enteng yuk. Apa? Enteng. Tak, sepatuan dulu mas ya? Oh siap mas. Jam berapa tadi berangkat mas? Jam berapa tadi? Lupa mas, tak lihat jam tadi mas. Udah, ayo. Udah mas, ya. Saya bentar-bentar, kita setor dulu. Oh iya, ayo. Duh, malah video. Saya bentar-bentar. Ayo, betul. Oke. Apa captionnya nih mas? Apa? Bersama Haimin 080. Nama boncengan ini, Mas. Iya. Bondanya. Yes. Guys. Ini apa pamatnya yang bonceng? Terserah, Mas. Oke. Oke, siap. Tinggi ya? Aku bonceng di mana, Mas? Belakang ya, Mas? Iya. Oh, lewat sini. Di sana. Sisi, Mas, berhenti, Mas. Yo, kenapa? Aduh. Sakit mas. Ini aja yo. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu ini banyak dosa kamu ini. Oh, enggak mas. Aduh. Sama jatuh ya mas. Kena apa tadi? Ada batu mungkin ya? Udah, gak ada yang jatuh. Nah, kita sudah sampai. Terus gimana ini mas? Oh iya, settingannya udah bener ini. Ya, yang Willy kemarin sama masnya itu. Oh, belum dirubah. Gak berubah sama sekali. Oh iya. Pas mas. Wes, mantap. Terus, ya udah. Mantap. Nah, untuk settingan sepeda udah benar. Nah untuk dasar-dasar Willy kemarin, apa belajarnya kemarin udah bisa? Bisa mas, ya yang kemarin itu wes. Tapi pendek. Saya pengennya yang panjang gitu kata. Oh, yang long Willy. Iya, long Willy. Untuk posisi badan udah bisa? Iya bisa. Mas. Pengereman bisa? Kayaknya yang pengereman tuh kayaknya belum. Oh iya kan long Willy kan harus
itu rem yeah. sama pedaling harus seimbang. Ya ya. Beda habis ini tak coba contohin. Ya udah langsung aja praktek. Nanti saya dulu gantian terus masnya. Siap mas siap. Ribonya. Ya udah. Pak pinjam helmnya. Oh iya mas. Ya, silahkan. Udah gak ribu aku mas. Oh iya udah potong ya. Oh iya. Terus panggil apa terus? Panggil siapa terajo? Ketik. Ya udah masnya tunggu situ. Oh siap. Tak cobain praktek ya. Oh iya, cara prakteknya belum. Nah, cara prakteknya, jadi ya, misal kamu over, ya. Kamu imbangi sama rem, itu. Ya. Nah, misal kamu sepeda kamu mau turun, hah? Kamu tambah pedaling dikit, biar oh, apa di naik? Ya, dikit. Engkol lagi. Ya, engkol. Pedaling. Pokoknya jangan pas ngerem misal kamu gini ya, jangan langsung ditekan, jangan langsung gini, harus diimbangi, dirasain. Diimbangin gitu. Bisa kayak hati gitu Mas ya. Iya pokok jangan ditekan langsung wes. Siap ya. Siap. Coba Masnya dulu wes. Ya udah ayo tak contohin ya. Siap. Nah, jadi posisi badan kayak kemarin nunduk terus ke belakang. Kalau over di rem, nah over di rem pedaling, over di rem pedaling lagi. Nah. Itu cara prakteknya. Udah paham? Siap, paham. Mau coba apa? Bisa? Yuk, coba yuk. Biar langsung bisa. Oh, Mas, helmnya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayo kamu coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, pedaling dulu. Nah, yuk mulai. Nah. Salah tak, Mas? Itu kok remnya. Bisa panjang gitu. Jadi remnya kamu enggak diimbangi. Jadi kamu langsung tekan. Otomatis kan langsung begini. Harusnya diimbangi. Jadi langsung pelan-pelan rem, gitu. Direm dikit-dikit. Nah, dikit-dikit. Oh, gini-gini. Gitu. Terus misal mau turun, kamu tambah pedaling dikit gitu. Kalau over langsung diimbangi rem lagi. Nah, siap. Gitu. Coba lagi, ya. Jangan langsung di rem tekan. Oke, siap-siap. Nah, yuk, coba lagi. Yuk. Semangat. Semangat. Pedaling dulu. Yo, pilih. Nah, lu. Nah, lu. Nah, lu. Lu. Nah, remnya kamu. Nah, apa itu? Remnya kamu itu telat. Merinding kamu, Mas. Oh, untung ya. Tadi jatuh, sekarang jatuh lagi. Untung lagunya bukan tak sayang-sayang. Apa itu? Remnya kamu telat. Tadi telat nah, rem berarti ya? Kamu langsung di ke belakang gini. Harusnya pelan dulu. Angkatnya, nah langsung dikontrol rem. Itu. Sedekan aku. Ayo lagi. Semangat gas. Lah. Tas. Semangat dulu dong. Coba gearnya agak diberatin. Yuk. Nah rem. Kontrol rem. Bos. Kurang panjang ya? Kurang panjang kan? Nah, cara barusan udah mendingan, udah bisa. Siap. Cuma tinggal dijauhin lagi. Oke, siap. Ya. Coba lagi. Yuk. Pedaling dulu. Nah, kontrol rem. Nah, sip. Terus. Nah. Yo. Bisa, bisa. Bisa Willy. Ternyata aku bisa Willy. Mantap. Nah. Gampang ternyata, Mas. Ya, kalau udah tahu caranya. Gampang. Sekarang ayo Willy pakai tangan satu. Loh, jangan dulu ini disempurnain dulu. Nah, tapi aku pengennya tangan satu, Mas. Jangan dulu. Masnya bisa kan tangan satu? Iya, cuma kan kamu masih barusan bisa. Kalau takutnya jatuh kayak tadi. Tadi aja jatuh ya. Jatuh dua kali. Nah, kapan gitu main ke rumah lagi? Oh, siap. Kamu udah tahu rumahnya kok. Nah, pelajari dulu di siap. Rumah yang ini. Hah? Baru nanti ke rumah lagi belajar yang one hand itu. Siap. Mantap. Pas. Terima kasih. Ya udah Mas, aku mau pulang dulu ya jam. Iya, hati-hati. Udah sore soalnya. Rumahku lu jauh, Mas. Berapa jam dari sini? Kalau dari sini paling enggak sampai 2 jam sih, Mas. 2 jam itu jauh. Ya enggak, kalau jam sekarang sampai rumah itu maghrib kalau enggak salah. Oh iya, wis. Guys, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah aku bisa mengamalkan ilmuku kepada orang lain. Semoga bermanfaat. Amin. Oh iya, tadi kesini bareng Kribo. Loh, woi Kribo! Alah malah ditinggal. Oh dasar Kribo. Alah tak, jalan kaki pulang. Malah ditinggal sama Kribo.